Dinararagang ukulan Mahabuna Corona atau COVID-19, Kepolisian Resort Kota Besar atau Polrestabes Bandung, serta Kapola nyorang mangpirang tareka sangkan masyarakat henteu kaluar imah. Dina emprona pihakna maya ngabubarkan riungan warga tepi ngabagikan kebutuh pokok kalawan gratis. Minangka tarekah pikeun ngukulan beuki mahabuna COVID-19 atau corona, Kepolisian Resor Kota Besar atau Polrestabes Bandung sateka pola nyorang mangpirang strategi utamana patali jeung social distancing jeung physical distancing. Di antarana prak-prakan ngabagikeun kabutuh pokok keur ngarojong sumangat masyarakat mapag pembatasan sosial berskala besar atau PSBB anu dipitemeyan perbo ieu di Kota Bandung sangkan salawasna narumpi di imahna sewang-sewangan. Liantik itu pihak nage nyemprotan disinfektan turta ngabubarkeun ririungan warga samemeh PSBB di Paju. Memberikan support semangat kepada masyarakat dalam menghadapi PSBB ini sehingga mereka juga dengan semangat untuk tetap dan tinggal selalu di rumah untuk menghindari penyebaran meluasnya virus COVID ini. Apa aja Pak yang dibagikan? Ya, kemarin sembako, kemudian untuk hari ini diberikan nasi bungkus atau nasi kotak. Salah seorang warga Deden ngebrehken COVID-19 nguniangkan efek negatif lantaran dirina sesetenyar pakasaban sejena lianti ngereyeh kipayah nasa papawe minangka tukang ojek di Kelurahan Sukamiskin. Dirina miharap wabah corona sagancang na ilang musna. Untuk membantu ya sehari-hari. Ya. Dengan adanya wabah COVID-19 ini gimana sih Pak? Kehidupan, maksudnya kehidupan Bapak dengan wabah ini? Ya sedikit agak pemasukan berkurang. Berpengaruh. Minangka tareka pikeun ngarojong prak-prakan ngungkulan COVID-19 ngaliwatan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, aparat ge dikeprikeun keur nyorang pengamanan anu ngawengku 1.500 personel kepolisian, 300 personel TNI, sarta 200 personel gabungan ti pamarentah daerah jeung sajabana. Budi Hartati, Bandung TV.